Assalamualaikum. Yuk foto nenek. Kita buat biskut. Biskut raya. Elmen London. Pergi London pun tak jumpa biskut ni. Badam yang masih berkulit ya anak-anak. Dan haruslah dibakar. Menggunakan air fryer pun boleh. Bakarlah selama 10 minit. Badam cincang perlu dibakar juga ya anak-anak. Butter 1 blok. Menggunakan gula powder. Gunakan juga tepung ya. Nek Mami gunakan sebiji kuning telur. Nenek menggunakan whisk saja anak-anak. Diputar-putar-putar. Putar sayang-sayang. Sudah boleh masukkan kuning telur. Dan diputar-putar-putar. Putar sehingga rata. Sudah boleh masukkan gula. Diayak ya anak-anak gula itu dan diputar-putar-putar, putar hingga rata. Nek Mami gunakan spatula pula anak-anak, putar-putar-putar, putar hingga rata. Sekarang bolehlah masuk vanila ya, vanila kristal dan diputar-putar-putar sehingga rata. Akhir sekali, bolehlah masukkan tepung. Masuk sedikit-sedikit sambil diputar-putar-putar sehingga rata ya. Setelah adunan agak kental sedikit, gunakan tangan. Uli-uli-uli sehingga dough tak melekat pada permukaan mangkuk. Nenek menggunakan sudu untuk mendapat ukuran yang sama rata. Lepas itu, ditekan di tengah dan letaklah badam dan digulung-gulung bentuk seperti biji badam ya. Buatlah seterusnya sehingga habis adunan ya anak-anak. Senduk menggunakan sudu, kemudian tu picit tengah, letak badam dan digulung-gulung. Alhamdulillah sudah siap, siap digulung. Dan bolehlah dibakar 160 selama 20 ke 25 minit ya. Nenek menggunakan baking coklat untuk buat coating dan dicampurkan dengan coklat Cadbury. Coklat dicairkan ya anak-anak secara double boil. Masuklah biskut ke dalamnya. Menggunakan garpu dan diangkat ya anak-anak. Dan masukkanlah di dalam paper cup. Dan bolehlah ditabur badam di atasnya ya. Dan buatlah seterusnya sehingga habis. Kakak belikan Nek Mami kertas cawan kala merah. So, orang lain pakai kala hitam, Nek Mami kala merah pula. Merah pun merah lah, cantik juga. Resepi asal menggunakan emplek. Nek skip tak pakai tapi garing juga biskut ini. Terima kasih temankan Nenek di dapur. Salam sayang, jumpa lagi.